itu sekaligus menyaksikan Hafiz bakal meninggalkan kelas perdana selepas dua musim beraksi dalam kelas tertinggi itu. Hafiz sebelum ini melakar sejarah tersendiri selepas muncul pelumba Malaysia pertama bersaing dalam perlumbaan MotoGP pada 2018 dengan pelumba untuk pasukan Yamaha Tech 3 Racing. Sebelum beraksi bersama Red Bull KTM Tech 3 bagi tahun 2019 yang menyaksikan prestasinya merudum berbanding musim sebelumnya. Mengulas sasaran di Moto2 2020, Hafiz berkata perlu sekurang-kurangnya menamatkan kedudukan 5 pelumba terbaik keseluruhan bagi membuka semula peluang beraksi di MotoGP. Kalau saya improve top 5 di World Championship Moto2, standing point saya, insyaAllah saya akan ke MotoGP. Kalau saya top 10, saya akan continue lagi di Moto2. So, tapi apapun, saya akan buat yang terbaik. Saya ambilkan inilah salah satu semangat untuk saya teruskan sukan motoran ini. Pelumba berusia 25 tahun itu bakal bergandingan dengan pelumba Spanyol Aaron Canet, berjaya naik ke Moto2 selepas bertarung merebut gelaran juara Moto3 musim ini. Hafiz pernah bersaing dalam kelas Moto2 bermula musim penuh pada 2014 dengan pencapaian membanggakan apabila menamatkan kedudukan dalam kelompok 10 pelumba terbaik pada 2016 dan 2017. Dalam perkembangan sama, Hafiz turut berkongsi perjalanannya untuk mengharungi kempen Moto2 musim depan bakal menempuh laluan berliku. Dengan berikutan, Hafiz terpaksa berlumba tanpa sebarang gaji. Selain perlu berjuang mencari dana sendiri, tiket penerbangan dan tempat tinggalnya ketika menjalani sesi latihan di Spanyol. Apapun saya akan planning untuk tahun depan berapa kos saya. So, InsyaAllah mungkin yang akan datang saya boleh memberitahu apa kos yang saya perlukan untuk saya continue di Moto2, and insyaAllah saya akan bekerja keras pada sekarang and orang kata non-stop lah. Jelas Hafiz, beliau akan meneruskan kontrak bersama beberapa penaja utama termasuk Red Bull dengan ia diharap mampu membantu meneruskan kariernya musim hadapan.